morning show in Jakarta. This is Good Morning Hatchokership Show. Good morning everybody. Selamat pagi, ketemu lagi sama Kuperman sama Surya Insomnia. Apa jam 10? Lu banget, yang lain mah biasa aja. Ih parah. Good Morning Hatchokership Show from 6 a.m. to 10 a.m. only on Hatchok FM. Parioman. Surya Insomnia. Yang butuh pekerjaan nih langsung ngelamar nih. Ada kerja mindahin gunung es. Wah, gimana toh? Jadi profesi ini muncul setelah tragedi Titanic tahun 1912. Buset, 1912 ya Titanic ya? Iya. Zaman itu 1912 mereka udah bikin kapal laut. Lah keren banget ya. Di kita 1912. Ngapain? Abis Isa. Emang iya. Sebelum Isa dong. Oh, sebelum Isa. 1930. Oh iya, iya. Oh, 1930 Isa ya? Iya. Oh iya. Iya tergantung bulannya. Bulannya ya. Kan berpindah-pindah. Betul. Usah dibahas yuk. Yuk, yuk. Balik. Jadi pekerjaan ini berada di Patrol S Internasional atau IIP. Eh tetangga gue IIP. Sarip nih namanya. Iya, panggil IIP. Dulunya IKIP ini, jadi IIP sekarang. Oh gitu. Didirikan tak satu tahun kemudian dan dioperasikan oleh penjaga pantai Amerika Serikat. Mereka akan bekerja melacak lokasi gunung es untuk menyediakan rute aman di sekitar areal tersebut. Oh gitu. Kalau perlu gunung esnya bakal ditarik keluar dari area tersebut. Nah iya, ditarik gimana? Dipindahin, gunung es kan dia ini apa namanya? Ngambang. Ngambang. Oh dia ngambang? Iya, iceberg gitu gede banget tapi dia ngambang. Yang... Nah kalau udah ombak digoyang dong? Apanya? Mas ada ombak nih goyang dong. Lah goyang emang. Cuman kan gede, saking gedenya ombaknya enggak. Jadi enggak terlalu goyang. Oh. Gitu. Gunung es yang ditabrak Titanic itu bukan gunung di dalam laut. Gunung es. Oh, gitu. Jadi enggak sampai ketanam ke bawah. Enggak kayak Gunung Salak, enggak kayak gitu. Oh. Enggak kayak gitu. Eh lagi rame tuh. Apaan? Kemarin di Twitter soal gunung kelihatan yang dari Kemayoran. Oh iya, gunung apa dah? Gunung Gede, Pangrango. Mm-mm. Iya. Saking cerahnya. Saking cerahnya katanya efek karena, PSBB. Iya, evolusi. Polusi udara gak ada. Gitu, bisa kelihatan gunung-gunung semua kelihatan. Bagus dah. Yeah. Iya. Jadi semua yang kita lihat di gambar anak SD, kelihatan gunung sama jalan tuh bener begitu adanya. Yang ada huruf M, burung huruf M. Burungnya huruf M. Burung huruf M, ada garis di bawah set. Iya benar. Kalau lu gambarnya gitu. Sawafi. Sawafi. Iya. Sawafi. Iya gak? Ada petaninya kadang-kadang. Iya petani set. Lagi macul pakai kunci L karena paculnya kecil. Gopar Ilman. Di jam ini kita akan seni rupa. Apaan seni rupa? Seni rupa. Apa? Udah ada seni rupa. Jangan macam-macam lu. Tema seni rupa. Jangan macam-macam lu. This is Good Morning How Rock Show. Good Morning How Rock guys. Di jamnya. Gopar Ilman. Setiap orang itu pasti punya yang namanya skill untuk menggambar. Yeah. Dari kecil kita udah diajari untuk menggambar. Bukan diajar ya, menaluri. Iya. Yeah. Untuk gambar. Iya. Yeah. Dan kita pasti punya gambar andalan. Iya. Yeah. Waktu dulu. Dulu sama sekarang mungkin ya. Gambar andalan. Iya. Yeah. Lu apa gambar andalan? Logo slang yang kupu-kupu. SC gede. Iya. Yeah. Sama gambar atau ini. Atau bismillah huruf gundul. Bismillah huruf gundul ya. Iya. Yeah. Kalau enggak gue paling jago gambar S dolar yang pakai garis. Jadi dolar. Jadi dolar. Jadi dolar. Kalau gue huruf C mau W. Apaan? C panjang terus W. Shoot, shoot. Itu mau coret-coretan di mobil kotor. C. C-nya terbalik lagi ya? C. Enggak. C, oh iya, bener C. Di panjang C, W sambung. Oh gitu. C, W gitu.
Terus di, tujuh ada strip-strip itu, strip-strip. Strip-strip di ujung C-nya ada strip-strip. Ada urat-urat. Gambar urat-urat. Najis banget sih. Gambar ternajis yang pernah gue lihat itu adalah gambar gituan. Apaan di semen? Semen belum jadi. Kan selamanya ya. Kenapa sih di semen belum jadi, di pelur-peluran suka dicoret-coret? Pakai lidi iseng aja dan iseng. Coret-coret pakai lidi. Aduh. Ditanggalin. Allahu Akbar. Ada gantole. Eh, apa sih? Gondola ya. Ada gondola di samping kita di atro, guys. Eh, lu keluar pagi mulus deh. Buka kaca dong, goyang-goyang. Sudah di atas. Ayolah. Tucannya gitu, ayolah. Lucu. Lucu aja. Terus gak biasanya emosinya naik turun. Dari yang ngalah-ngalah, ayolah. Woi, jangan. Sampai, jangan dong. Marah, udah mulai naik. Terus turun lagi, jangan dong. Gak lucu. Dewasa banget ini. Siaran dewasa banget. Wherever you go, it's a good morning hard rocker show. Good morning hard rockers. Gopar Ilman. Turin Jomnia. Ini Rico gambarnya, gambar andalan dia. Logo Superman, oh iya bener. Oh, iya. S Superman. Segitiga dulu. Iya. Yeah. Supermannya. Segitiga diamond. Oh iya diamond. Terus? Terus? Bikin bulatan. Bawahnya bulatan lagi. Iya. Itu aja susah banget tau bikin Superman itu. S Superman. Iya bener. Oh, gue apa lagi ya gambar andalan gue ya? Apa gambar andalan? Dragon Ball. Kayak ini depan nih hotel. Apa? Art Hotel. Lo nyeni banget. Cumi-cumi itu. Itu gua, gambar andalan gua. Oh itu gambaran lu? Gambar. Nama gua Darbot kan? Nama lu? Darbot? Iya. Yang suka gambar-gambar itu? Iya. Gua itu. Gua mah Muklai. Muklis ya? Gak tau gua namanya. Masih Muklis. Namanya Muklai. Iya. Nah, gua udah cerita teman gua belum namanya? Siapa? Wahyudi. Manggil siapa? Yudai. Dipanggilnya? Yudai. Dankin. Namanya? Emangnya jualan donat. Yang bener. Beneran dipanggilnya Dankin, kok ngebohong. Beneran emangnya jalan donat. Yang emangnya tukang donat sama nasi uduk. Dipanggilnya Dankin, kok ngebohong. Ada banyak macam donat. Dia dipanggil Dankin. Emangnya namanya dipanggilnya Bu Donat. Beneran Bu Donat dipanggilnya, bener gue ngebohong. Dia dipanggilnya Dankin. Ih gak caya. Tadi emang Roisang, cuman susah. Krispy Kreme gitu. Susah ya dipanggilnya Dankin aja. Dankin gitu. Dankin tulisannya. Jadi kalau nyari-nyari pakai pilok, Dankin gitu. Keren banget ya. Asli Wahyudi. Keren banget. Asli namanya Wahyudi. Bener. Ibu panggil Donat. Bu Donat namanya. Emang Bu Donat. Ih dibilangin gak caya. Lu main sana ke rumah gue. Nama Bu Donat ada namanya. Lu cobain donatnya Bu Donat. Gue cobain donatnya Bu Donat. Lu masukin gitu di rumahnya untuk beli donat. Enggak, itu kerjanya Wahyudi. Oh, si Wahyudi bangun tidur telentang dilempar mamanya, vlog tarik goreng, vlog tarik goreng biar bolong. Tukang kue putu juga kan harus ada sodokan nih kan. Iya. Sodokan yang kayu basah waktu itu. Iya, kadang-kadang kayunya hilang, sodoknya pakai yang lain. Kayak mana? Ibu-ibu, bang saya pesan buat ini ada meeting nih 300 pasang, 300 kue putu. Ya, sodokannya hilang. Lecet bu. Bagi film baru dah. CMR, siarannya kocak banget. Good morning, Hazard guys. Kita hadir di dunia ini tuh dalam keadaan rasialisme yang begitu luar biasa yang ya. Yang tinggi banget. Iya, kayak misalnya udah bagus-bagus nih. Nama warungnya misalnya Berkah Jaya. Iya. Oh, warung Cina. Beli di mana ini? Beli ginian? Di warung Cina. Gitu. Warung Cina sana. Oh, di warung Batak enggak ada. Iya. Warung Padang. Jadi tempat gua ada suku. Iya. Tempat gua ada warung Padang, warung Batak. Warung Padang, warung Batak. Warung Ucok biasanya. Warung Ambon. Warung Ambon ya, tapi di Setiabudi tuh selain warung Cina, warung Cina ada, pasti warung Ucok ada, warung Batak ada.
Gue ada warung Cincinnati. Enggak, warung Cincinnati. Ada orang Cincinnati. Jual apa? Buka usaha. Jual apa? Buka usaha. Warung Cincinnati. Warung Cincinnati. Namanya Cincinnati. Keren banget dagangnya tetep aja. Toplesnya bisa ditegulingin. Iya bener. Yang toplesnya bisa miring. Iya bisa miring. Iya. Udah keruh banget toplesnya tetep kuning. Udah keruh. Isinya permen ciklet. Lu tuh lu kenal permen ciklet gak? Wah. Permen ciklet itu bentuknya ya kayak gigi artis-artis di vinir gitu lah. Iya bener. Gitu mirip banget. Yang kalau misal udah habis nih kan ada tutupannya tuh. Ada kotaknya dia. Kotaknya kan. Kotaknya ada tutupannya. Jadi tutupan termasuk bisa tiup gini. Iya kayak gitu. Permen ciklet namanya dulu. Permen ciklet. Gak tau. Ada lagi permen Sarwenda dulu. Per Mister Sarwenda. Sarmento. Iya itu. Sarmento dong. Iya itu Mister Sarmento. Sarwenda mah bensu. Iya benar. Iya. Terus ada apa lagi jajanan? Jajanan dulu Trebor. Permen Trebor. Luarnya mint, tengahnya coklat. Iya. Trebor terus ada permen yang pakai bedak tuh, Teardrops. Oh itu mah permen orang kaya. Iya yang ada bedaknya. Permen orang kaya. Teardrops ya itu dia. Teardrops yang ada bedaknya. Iya ada sagunya dalamnya. Iya benar ada sagunya itu. Dulu di IMPM. IMPM ini landmark ya. Ada kayak Sevel gitu tapi namanya IMPM. Selain jual donat burger enak, dia jual permen karet yang roll gitu. Permen karet roll gimana? Roll, jadi roll cikil lakban. Ah. Lah, permen bener. Karet cikil lakban. Rasa semangka. Aduh. Lu megang gituan waktu SD, orang kaya banget sih Budi. Oh iya? Iya. Gua penabung begitu. Permen karet roll. Iya. Bentuknya kayak meteran. Asli, permen karet roll. Oh iya bener lagi. Iya ada. Kelakban. Mah permen gua. Kalau misalnya panjang nih, kita lepas. Itu mah meteran nih beneran. Meteran beneran. Oh. Iya. Apa enak sih permen rasa semangka? Aneh. Enak, enak banget tau. Ah, beneran enak. Aneh. Permen rasa semangka tuh enak banget. Jadi ya udahlah, gitu aja deh. Di. Sebuah cara untuk mengakhiri siaran yang enak. Gitu aja seral dah. Ada lagi permen kopi sekarang. Apaan? Permen kopi bisa bikin perkasa. Bener. Iya tuh. Ada kan? Permen kopi bisa bikin perkasa. Permen kopi harganya 40.000. Iya. Gue tau dari Adit tuh. Sama gue juga tau dari Adit. Dibeliin lagi sama Adit. Oh iya? Nyoba gue. Terus? Emang bener sih. Oh iya? Iya. Caranya gimana sih? Dikunyah terus dibalurin? Gak. Soalnya nih lo kunyah terus isep-isep. Bisa-bisa permennya kan. Permennya kan. Udah laguin aja. Permennya kan. Permennya. Laguin dong dong laguin. Permennya kan. Entertainment station. Termasuk orang-orang yang megang-megang barang lo gak? Gak, sering lagi enggak. Ada orang yang ceroboh taro-taro sembarangan gak dipegang sering barang. Lagi kamuflase biasa man. Ngantongin mejeng itu kantongin tangan set mejeng kayak training tuh enak dikucek ya dikucek maksud gue celananya gitu iya dikucek iya. Karena gue megang barang gue korek. Oh gitu, ya, sering hilang tuh. Iya, seringnya makanya gue pegangin iya, terus. Iya. Nih, ada orang dari San Diego, California. Namanya Paul Grisham. Dia menemukan kembali dompetnya yang lama hilang setelah 53 tahun di Antartika. Ucet. Jadi dia itu kan bertugas sebagai pembuat jambal roti ikan asin. Di Antartika. Jauh-jauh kesana bikin jambal juga. Jadi sebagai ahli meteorologi di Angkatan Laut Antartika tahun 1967 hilang. Nemu lagi nih. Terus ketemu lagi dompetnya. 67 tambah 53 2020 ya. Iya baru 2020. Emang iya 67 tambah 53 berapa? Berapa? 0 2010. Iya 2010 2020 5 tambah 6, 11. Taruh 1 atas. Udah, elah ribet banget. Ribet-ribet dengan aja. Hah? 2020. Iya.
Kita ngitung begini aja enggak bisa, Per. Gue merasa bodoh deh. Ada cara tahu biar ngitung cepet gitu. Gimana? Enggak tahu. Enggak tapi ada. Emang ada caranya, tapi gue enggak tahu. Enggak, bentar. Aku enggak tahu. Eh, lu jangan ngasih tahu kalau lu enggak tahu. Ya, tapi ada caranya kalau tapi. Kalau lu enggak tahu, lu jangan ngasih tahu. Ada caranya tapi gue enggak tahu gitu. Pakai ini. Sempoa. Sempoa, yoi. Gimana sih cara ngitung sempoa? Enggak ngerti gue, enggak pernah cuma diajarin. Cuma geser-geser doang tak tok. Dulu gue punya waktu kecil sempoa. Enggak pernah diajarin gue. Lupa gue. Alat-alat hitung itu banyak banget kan? Di klub matematika gue dulu enggak ada gitu. Oh, lu masuk klub matematika. Di klub matematika gue enggak ada gitu. Lu pernah les enggak pada waktu sekolah? Les api. Les gue waktu sekolah enggak pernah. Luar dari sekolah pernah. Maksudnya udah lulus. Lulus baru les. Udah les. Bahasa Inggris. Iya. Les sekolah enggak? Basic 2. Lia basic. Basic. Bareng bocah-bocah SMP. Asik gue basic 2. Basic 2 Lia. Ya kan di tes nih, RTC dapat basic 2. This is table. This is book. This is gedebuk. Nih, hal-hal yang dibutuhkan. Yang pertama alat sempoa. Ya iyalah matul, gua gampar lu ya. Yang kedua, anak Anda bersemangat ingin belajar. Ada yang tutup air. Siapa sih? Ada apa namanya artikel dari inreview.id. Iya. Ini adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk menghitung sempoa. Yang pertama adalah alat sempoa. Yang kedua anak Anda yang semangat ingin belajar. Jangan coba lihat penulisnya. Siapa namanya? Kita teluh. Nama penulisnya siapa? Yang nulis namanya siapa? Revi. Buat Revi. Ya. Itu emang udah tahu kita. Yang kita pengen tahu adalah gimana caranya untuk hitung sempoa. Sekali lagi ya, kita bedah nih tulisannya Revi. Bagaimana cara belajar untuk sempoa dasar? Alat-alat yang dibutuhkan. Yang pertama, hal-hal yang dibutuhkan. Alat sempoa. Anak Anda yang bersemangat ingin belajar. Ini gimana? Revi gimana sih Revi? Sayang ya. Aduh. Cara-cara membuat sayur asem. Alat-alat. Yang kedua, Mbak Anda yang semangat bikin sayur asem. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi di Om Klinik. Masih bareng Mas Larry sebagai moderator. Dan juga narasumber kita yang sangat luar biasa. Pecinta Superman. Beliau adalah Om Sentot. Terima kasih. Dari kapan sih Om suka sama Superman? Baru tadi pagi ya. Dia keren lagi. Langsung declare. Dia tuh kayaknya punya kekuatan yang luar biasa ya. Ada keluar sinar laser dari mata. Pernah diceritain gak sih Superman kalau dia kan punya anak. Iya. Yeah. Proses malam pertamanya Superman tuh gimana gitu? Ya seperti biasa sepertinya ya. Tapi aku kan tuh kagum sama ini. Sesuai kenapa emang? Bajunya kan ketat-ketat. Ada sleting. Di samping lagi. Kayak rok sekretaris. Kayaknya kayak bioskop. Di samping udah belah. Jadi seru banget ya. Matanya bisa keluar laser. Benar. Iya. Waktu itu Om sebab ketemu Superman ya. Matanya keluar laser. Langsung milih cewek. Yang baru nih bos. Untuk jadi asistennya dia. Nah, Superman kan sibuk. Astaga, gue nyapuin lagi. Cewek lagi duduk di laser. Yang ini bos, anaknya baik. Anaknya baik. Coba, mana ada. Ya bilang anaknya jahat. Jangan jahat, deketus bos. Kagak ada. Pak, kenalin anak saya nih, anaknya brengsek loh. Gak ada ya. Okay. Semua masih dibilang bahaya lah. Masih semua dibilang bahaya. Iya. Superman tuh kalau lagi gak memberantas kejahatan ngapain sih? Kan bisa keluar laser. Iya. Yeah. Pakai digunakan untuk hitan juga. Sengk. Atau presentasi ya. Superman nengok-nengok aja. Ini jadi sini pak. Ini atau di sewa sama talang. Buat apa? Lampu lagi manggung. Lagi manggung. Di sewa batalang. Matelang production. Superman depan panggung nge kepalanya gitu. Sampai kembang api sama gun smoke. Ada pertanyaan yang masuk di Om Klinik dari 0856 1728 sekian. Om Sentot, Mas Larry.
aku mau staycation sama pacar aku, gimana ya untuk izin sama orang tua? Wah. Ajaklah orang tuanya. Ajak orang tua aja staycation, liburan bareng-bareng gitu. Tempat staycation di daerah-daerah sini apa? Yang enak ya? Novotel Bekasi Timur. Hotel Jodi Jalan Jaksa. Ada lagi Penginapan Trio Jatinegara tuh. Keren. Jembatan Hitam. Yeah. Kenapa Penginapan Trio? Penginapan Trio Jatinegara itu yang punya siapa? Kayaknya masih grup Best Western. Harganya 50.000 3 jam. 50.000. Iya. Yeah. Coba kalau misalkan kayak sekarang kan banyak TikTokers yang oh, ini tempat aku nginap gitu. Yeah, secara yeah. Secara audio diceritakan secara detail. Pertama masuk, ada penginapan Rio. Meja kasir, ada meja. Warnanya krem. Hmm. Tulisannya hijau kalau enggak salah. Hmm. Masuk nih, meja kasir kayu gitu. Hmm. Lagi ngapain tuh resepsionis biasanya? Main Mobile Legends. Terakhir saya info yang saya dapat sih lagi ngurut Samsung. With Hard Rock FM. Ya, sekarang kita ngomong soal penginapan Rio. Kami akan mereview soal penginapan Rio. Ini cocok sekali buat kamu yang backpackeran gitu. Backpackers, ya. Backpackers ya. Atau buat menginap sementara aja gitu, kayak lo dekat kan abis dari stasiun Jatinegara mau kemana. Betul. Lagi? Kemalaman di situ aja kali. Ya, ini mungkin bisa dijadikan info buat para IO-IO di Indonesia ketika mendatangkan artis luar negeri. Misalnya Beyonce datang. Sini aja ya? Sini aja. Lebih karena, gampang di bloknya. Karena harganya ekonomi 2. Cuma 95.000 cuma. Beyonce. Suruh tidur di situ. Emang dia bisa. Jongkok. 95.000 per malam itu weekdays. Kalau weekend 115.000. Fasilitas? Wih, ini mantap. Ada apa aja nih, Pak? Kipas angin. Ya. Wifi. Meja. Kursi. Kamar mandi dalam. Oh, 95.000. Iya. Jadi kamar mandinya 3 meter ke bawah. Dalam soalnya. Iya, iya. Oke, oke. Ekonomi 1 ya. Yeah. Harganya 110.000 kalau weekdays. Kalau weekend 130.000. Fasilitasnya yang ditawarkan nih, Pak. Sama. Fan. Tadi kipas angin, sekarang fan. Beda Inggris doang. Cuman agak panas ya, ini fan belt soalnya. Fan belt meal. Berikutnya bisnis. Meja, kursi, wifi, kamar mandi dalam. Oke, ini yang bisnis, Pak. Iya. Yeah. Berapa harganya, Pak? 130.000 per malam weekday, 155.000 weekend. Oke, okay. Fasilitas? Sama. Ada TV-nya tadi? Ada TV-nya. Iya. Yeah. Yang ekonomi 1 dan 2, nggak ada TV. Jadi yeah. Ngobrol aja. Iya. Yeah. Ada TV-nya ya? TV-nya sih, ya 8K sih. Iya, yeah. OLED sih OLED. Cocok banget nonton Netflix. PS5. Gova Hilman dan Surya Insomnia di Good Morning Harrogate Show. Ini Afterkes ketagihan nih katanya. Lagi dong, lagi info. Info kita disuruh encore. Info. Jadi yang standar tadi kan bisnis ya. Ekonomi sudah. Ekonomi satu udah, bisnis sudah. Ini harga penginapan Rio Jatinegara ya. Yang standar harganya 175.000 per malam weekdays, 205.000 weekend. Ya. Fasilitas table wardrobe. Menjadi ini meja buat naro baju-baju gitu. Iya. Full AC. TV, Wi-Fi, meja, kursi, kamar mandi dalam. Jadi buat teman-teman ini kan pendengar kita banyak yang owner-owner perusahaan ya. Yeah, yeah, mau yeah. Ada outing. Outing di sini nih, pas. Misalkan kantor lo di Sudirman kalau yeah. Mau outing ya sana. Di sana. Jadi outing itu sangat seru ya di negara ya. Misalnya nginep di penginapan Rio, pagi-pagi breakfast nih. Breakfast. Jam 9 dapat, tuh. Dapat breakfast. Dapat breakfast. Apa? Breakfastnya nasi uduk. Sama lupis. Jam 9 ada kegiatan nih dong sekitar di negara. Outbound. Hunting Jimbot, Jembatan Hitam, sama Jisok. Jisok betakan. Atau ke pasar ikan bisa. Iya. Yeah. Selanjutnya, Deluxe tanpa E, Deluxe jadi tulisannya. Harga 185, kalau weekend 215. Full AC. Yang paling mahal ini Superior. Juga nih.
Harganya 195.000 per malam, weekdays 230.000. Hmm. Fasilitasnya ada LCD TV 21 inch. Keren. ACC. Gila. Lu dapat tanda tangan. Maksudnya AC kali ya. Enggak, ACC. Lu dapat tanda tangan.